setahun setengah yang lalu. Dari tahap gagasan kita udah diskus gitu di internal bahwa mau Ratu Indah dan mau Pipa mengingat juga tadi bahwa saat ini memang bukan lagi mengarah ke sana, tapi kita sudah ada di era teknologi ini gitu, sehingga kita merasa sangat perlu dan urgent juga untuk Mall Ratu Indah dan Pipa Mall memiliki loyalty membership yang berbasis aplikasi ini. Dengan aplikasi ini kita bisa jadi customer yang lebih cepat dan juga tentunya hemat.